Staf ahli Kapolri Fahmi Alamsyah disebut ikut membantu Verdi Sambo dalam membuat skenario pembunuhan berencana Brigadir J. Terkait isu tersebut, Fahmi membantahnya dan mengatakan dirinya hanya membantu membuat rilis media. Kini Fahmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Fahmi mengirimkan surat pengunduran diri tersebut kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa 9 Agustus 2022. Ia tak ingin membebani Kapolri dan para penasehat ahli setelah dirinya diisukan terlibat dalam pembuatan skenario penembakan Brigadir J. Dikutip dari tribunjateng.com Rabu 10 Agustus 2022, Fahmi menegaskan tidak berada di rumah Irjen Verdi Sambo saat dan pasca kejadian. Ia mengaku ditelepon Verdi Sambo dan dimintai bantuan untuk menyusun pers rilis ke media. Fahmi Alamsyah mengungkapkan Verdi Sambo mengetahui kematian Brigadir J terendus media lokal Jambi pada Minggu 10 Juli 2022. Fahmi kemudian menyarankan kepada Sambo untuk menggelar konferensi pers sesegera mungkin dan selambat-lambatnya pada Senin 11 Juli 2022. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih akan mendalami soal dugaan keterlibatan Fahmi Alamsyah dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Listio pada Selasa 9 Agustus 2022. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!